Kita kembalikan ke suasana untuk mempelai berdua. Di studio 2 sudah siap dari Dian Mekar Dekorasi untuk awali acara yang sangat dinanti-nantikan, bisa dibilang puncaknya acara, yaitu sebuah acara potong kue. Maka buat John Keyboard, di studio 1 ada Gita Bayu Audio, Son Sudamat, hadirkan music-music instrumentalia, music tanpa kata, masih bersama Adela rasa Gita Bayu. Gita Bayu rasa Adela. Oke, siji meneh. Mas Pendik ya. Sekarang zamannya ngingu jenggot. Bahasanya memelihara jenggot itu adalah sunnah. Tidak usah pakai biaya ya. Ini mendapatkan pahala tiap hari. Apabila jenengan jenggotnya mau untuk gendolan para widodari, gendolan ya Allah. Untuk pegangan para bidadari ya. Salah satunya sunnah adalah mengingu jenggot, merawat jenggot. Ini lagi musim. Sakarepku kok ngingu lho ngene Jawa kabeh. Mas Indra ngingu jenggot. Iki jane ngingu jenggot Pak, mung telu jenggot iki dadi gak iso dingu ya. Separuh lanang separuh. Gimana Ibu Rian sudah siap? Mas Kibli hadirkan teman-teman romantis. Hadirin yang berbahagia. Tepat pukul 5 kurang lebih dari beliau tata rias dan sebuah wedding organizer yang lagi trending di dunianya, ada Dian Mekar Decoration, pimpinan Mbak Dian yang berdomisili di Jalan Kolim Desa Tirta Kencana. Sebagai media dokumentasi ada DVS TV Newong Punyogawe, ada Samudra Putu ya. Setelah satu bilah pisau dipegang berdua, dengan hitungan ketiga Anda bisa memotong kue tar yang ada di depan Anda berdua. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 sempurna. Mohon tepuk tangannya dong, karena aplaus dari Anda menjadikan motivasi buat pasangan Sena dan Aziz untuk menempuh hidup baru. Oke, setelah kue tar terpotong, mereka berdua akan saling suap menyuapi. Satu romantika ditunjukkan sebagai panutannya, bagaikan Adam dan Hawa, bagaikan Romi dan Juli, bagaikan sampai intai. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tahan pengambilan gambar. Oke, terima kasih. Setelah mereka saling suap menyuapi, berlanjut di sesi berikutnya. Satu kue buat berdua. Ini satu adegan yang lumayan romantis. Sesungguhnya untuk tontonan kalangan dewasa, karena nanti akan terjadi bersentuhan. Mungkin hidung dengan hidung, ya, bibir dengan bibir. Sehingga berharap untuk anak-anak, andai kata pas adegan itu bisa pejamkan mata Anda. Iki tontonane wong gede ya. Namun bagi mereka sudah halalun, 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 halal. Bismillahirrahmanirrahim. 1 mendekat, 2 ya, tahan, 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 tahan. Bisa, tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Maksudnya men do pengin sing bujangi lho. Aris barang mendang bujune.
Oke, setelah menikmati gwetar, mereka berdua akan minum manhas yang sediakan dari Dian Mekar, diambil dari salah satu kafe ternama ya, untuk kawasan Tribu Pucang, dari Kafe Ayu. Satu, dua, tiga, tahan, tahan. Oke, terima kasih. Matur suwun. Dipersilakan untuk foto bersama, foto bersama. Pak Darison, Pak Darison, kami mohon sama Ibu untuk memberikan suapan buat Ananda sebagai bentuk kasih sayang sebelum mereka dilepas untuk menempuh hidup yang baru. Karena doa orang tua, ridho orang tua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat jalan sugeng kondur dumateng Roko Mas Parno Saribit Garwo. Niki biyen ya wong Palembang, tapi rodok sombong saiki Mas Ari ya. Rodok sombong. Nah, iki. Kowe dadi petinggi Kabupaten Tebu. Untuk Pak Darison dan Ibu berhadapan-hadapan, ini sebagai bentuk kasih sayang orang tua terhadap kedua ananda. Satu, dua, tiga. Tahan dulu Pak. Matur sembah nuwun. Tarimo kasih kepada Bapak Uda dari Sion dan Uni Pujiani Lestari. Setelah kuitar disuapkan buat ananda, mereka akan menikmati segarnya minuman khas dari Dian Mekar Dekorasi. Satu, dua, tiga. Tahan. Yoyo gimana? Biasanya acungkan jempol. Oke, oh belum ya. Satu, dua, tiga. Oke, tahan Pak. Terima kasih ya. Foto bersama. Mungkin Besan masih ada di sini Mas Yoyo? Besan masih ada? Gak ada ya. Jadi itulah tadi acara potong gue. Maka atas nama kami mengucapkan terima kasih. Mohon Mas Indra, tolong lagu saya diputerin sebelum kita berpisah. Karena Mas Indra adalah vokalis idola saya. Arjunanya Sidorukun ya. Juragan Bubuk juga Raja Sawer dari Sidorukun Production. Mas Indra sudah mengucapkan buat mempelai berdua berbahagia pasangan Soina dan Aziz. Ya sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Aziz dan Mbak Soina semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Bahkan tadi yang punya DVS cahiku suaranya api. Nah, ya mulai ini nyanyi sing temenanan. Wah oke okay, Mas. Ya. Ini spesial.